Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulmi fi darini amin. Aw kaunu qalili bi masjidin mutayakkonin hillu ardihi aw ma libaqnihi aw ta'attu li masjidin qaribin aw ba'idin minha. Kaunul qalili atau keadaan yang sedikit di masjid, di masjid jamaahnya sedikit di masjid, mutayakkonin yang diyakini hello ardihi akan halal tanahnya. Jadi kita bikin masjid tanahnya mesti halal, jelas surat-suratnya. Diyakini halalnya, jamaahnya di masjid dikit, tapi tanahnya itu halal, yakin halal, ada surat-suratnya jelas, beli, boleh beli. Au mali banihi atau halal harta orang yang membangunnya. Ya, ini juga hikmahnya buat kita kalau bangun masjid biar halal. Tanahnya, hartanya, orang yang bangun tuh halal. Ya. Apalagi sampai dia apik orangnya. Kalau dari ini enggak mau, dari ini enggak mau. Maunya yang jelas banget. Nah ini insya Allah membawa keberkahan. Au ta'attu li masjidin atau ya, kosong masjid, ya, nganggur, masjidnya nganggur, kosong kan, nganggur kan begitu, kosong nganggur, nganggur masjidnya, artinya masjidnya kosong, qaribin masjid yang dekat, au ba'idin ataupun jauh, minha daripadanya, al jamaah jamaah, ya. Kosong tuh masjid dari jamaah. Bigoi bati ini dengan sebab enggak adanya dia. Anhu daripada masjid. Kenapa? Likaunihi imam, likaunihi ya. Imamahu. Karena keadaan dia imamnya. Karena keadaan dia imamnya. Jadi kalau dia enggak di situ tuh masjid nganggur. Kalau dia enggak di situ tuh masjid kosong. Emang kenapa? Dia orang ya yang ada nama. Maksudnya orang yang bisa menarik orang lain. Kalau enggak ada dia, masjid kosong. Enggak pada mau sembahyang situ. Aw yahdurun nasu bihadurihi atau hadir oleh orang-orang dengan sebab hadirnya dia. Mati beliau ini, orang ini orang istimewa. Nah, faqalilul jama'i, maka sedikit jamaah. Ya. Dia sembahyang di masjid ini umpama sekalipun sedikit jamaahnya di sono, jamaahnya banyak. Lantaran alasan tadi, kalau dia tinggal ini masjid, maka masjid ini nganggur. Masjid ini kosong, kagak ada yang sembahyang. Ya. Maka keadaan yang sedikit jamaahnya, fidzalika, pada demikian itu keadaannya,
afdalu, itu lebih afdal. Min kasirihi fi ghairihi, pada banyaknya, daripada banyaknya pada selainnya. Ya, daripada yang banyak di sono dia sembahyang yang banyak tapi ini jadi nganggur, dia lebih afdal di sini daripada yang lainnya. Ini namanya fikih. Ya, tidak stagnan. Ya, jadi kalau memandang fikih itu begitu, jangan kaku. Lihat keadaan, ya, bisa berubah. Lihat keadaan, lihat zaman, ya, fikih. Bal bahasa ba'duhum annal infirada bil muta'attili an salati fihi bi ghaibatihi afdalu. Bal bahkan bahasa telah membahas ba'dhum oleh sebagian mereka ulama annal infirada, akan bahwasanya sendiri salat sendiri, ya. Salat sendiri bil muta'ati ni, dengan yang nganggur, yang kosong, ya, nganggur anis solat daripada solat, jadi itu enggak ada disolatin di situ, sih padanya pada masjid itu. Bi ghaibati, dengan sebab ghaibnya, afdalu, itu lebih afdal, walaupun dia sembahyang sendiri, karena kalau dia enggak sembahyang situ, tu masjid nganggur, masjid itu kosong, enggak ada sembahyangin. Pernah lihat kan masjid kosong aja, suara azan zuhur, azan asar, sepi. Kemana ini orang ini? Jangan sampai begitu tuh, jangan sampai begitu. Tapi ada yang mengatakan wal aujahu khilafuhu, kalau yang aujah, ya, bersalahannya. Jadi menurut kaul aujah yang lebih kuat, ya, yang banyak tadi gitu ya. Tapi ini ada sebagian mereka, sebagian ulama membahas bahwasannya yang paling afdal ya dia di situ, sekalipun dia sendiri sembahyangnya. Ya, sebab kenapa? Kalau dia enggak sembahyang di situ ni mesti kosong, kagak ada yang sembahyangin. Ya, enggak ada yang sembahyangin. Ya, mending tu masjid ada yang sembahyangin, sekalipun satu orang doang. Kalau enggak ada yang sama sekali, gimana? Kalau aujah khilafnya, tapi kalau saya lebih cenderung yang pertama. Biar apa? Biar hidup. Kalau enggak begitu, apa yang akan terjadi kepada masjid itu akan mengalami kerusakan. Ya. Rumah kalau enggak ada penghuninya, ya, rumah kalau enggak ada penghuninya dibiarin aja secakap apapun rumah itu, pasti akan mengalami pertama kerusakan. Rusak enggak bakalan tuh? Rusak. Padahal enggak ditempatin. Tapi dengan sebab itu akan mengalami kerusakan, dibiarkan. Kedua, serem, betul enggak? Serem. Serem. Ketiga, enggak ada manfaatnya. Keempat, enggak ada siarnya. Jadi saya, ya, Ar-Riyul Mukhtar Indana. Mendapat yang terpilih menurut saya, ya, artinya saya ngikut kepada pendapat yang sebagian tadi. Karena dengan begitu, insya Allah nanti lambat laun bakalan bertambah. Lambat laun nanti akan bertambah, akan ada nanti jamaah satu. Tapi kalau dibiarkan, bagaimana menambah? Yang ada kagak ada. Syiar Islam. Walau kana imamul qalini aula bil imamati li nahwi ilmin, kana al-huduru 'indahu aula.
Walau kana, dan jikalau ada imamul qalili, imam yang sedikit itu, aula lebih utama bil imamati, dengan keimamannya, linahwi ilmin, karena ilmu. Sedikit ya. Ya, imam yang sedikit jamaahnya gitu. Kalau ada imam sedikit jamaahnya, itu lebih utama karena keilmuan seorang imam. Ya, si imamnya ini orang yang alim. Seorang yang alim, lagi tambah orang yang warak. Alim aja dia. Kana al-huduru indahu aula, ini saya hadir di sisinya itu lebih utama. Jadi kalau begitu apa? Pilih yang mana kira-kira nih? Sono imamnya si fulan, sono imamnya si fulan, kita lihat. Beliau ilmunya masya Allah, datang kepadanya. Jadi imamnya beliau, kenapa kamu sholatnya di situ? Imamnya kiai. Masya Allah. Itu punya nilai lebih. Imamnya. Kamu kalau naik mobil, ada mobil 10, mobil bus besar-besar, ukuran muat 60 orang, ini yang gede. Sopirnya tuh, masya Allah, ya. Ada sopir yang hebat, udah hebat sabar, ya, udah hebat sabar orangnya, enak. Kira-kira tuh sopir yang di mobil itu direbutin nggak kira-kira? Direbutin. Ada sopir yang ugal-ugalan. Kira-kira mau yang mana? Yang sabar apa ugal-ugalan? Yang sabar pastinya begitu. Jadi sopir itu sangat ya, menentukan, sangat. Imam kan sopir. Imam itu sopir. Makanya kita pilih sopir tuh jangan sembarangan. Pilih sopir jangan sembarangan. Kalau jadi ketua masjid, ketua musola, nanti tanggung jawab kalau ngapa-ngapa ya. Nabrak, tanggung jawab. Nanti di akhirat, tanggung jawab di akhirat. Saya disuruh, ya, yang nyuruh kena. Jadi pilih sopir yang jangan ugal-ugalan. Makanya cari pemimpin, cari ya, yang buat imam, yang buat khatib, yang mana? Yang pandai mengamalkan ilmu. Jadi bukan hanya ilmunya banyak, tapi dia pandai mengamalkan ilmu. Ilmunya banyak, al-mutabahir al-bahru, ya. Ilmunya banyak, berlaut ilmunya. Dia juga pandai mengamalkan ilmu. Jadi bukan hanya retorikanya hebat, tapi pengamalan ilmunya juga hebat. Itu kita takjub dengan orang yang seperti itu. Ilmunya masya Allah luar biasa. Pengamalannya masya Allah. Walau ta'arad al-khusu'u wal-jama'atu fa'iyya awla. Nah, lain lagi. Misalnya baru lagi. Dan jikalau bertentangan oleh khusu' dan jama'ah, maka dia jama'ah lebih utama. Sendiri di rumah khusu'. Di masjid banyak jama'ahnya, tapi enggak khusyuk. Menurut ini kitab ini, yang paling utama adalah jamaah. Jadi kamu jangan ya apa sok-sokan gitu ya, sok-sokan. Saya kalau sembahyang jamaah enggak khusyuk di masjidnya, saya di rumah aja dah. Kalau di rumah saya khusyuk gitu. Jangan begitu, takutnya ada setan yang mempengaruhi kita. Masjid aja.
Ya. Saya kalau sembahyang di masjid tuh, soalnya kan masjid soalnya tuh, ya, saya mesti jalan ke sini. Saya kalau jalan ngelihat ada perempuan apa itu, nggak kuat saya ngelihatnya. Itu juga jangan kayak begitu. Sok-sokan ya. Jalan aja. Ya ada perempuan ya jangan diliatin. Hati-hati jangan sampai kita mengaku-ngaku sesuatu yang tidak ada pada kita. Kama atbaku alai aisyukulu inna fardhu kifayati afdhal min as-sunnati. Sebagaimana telah sepakat mereka atasnya, ya perkara tadi, sekira mereka berkata sesungguhnya fardhu kifayah lebih afdhal daripada sunnah. Fardhu kifayah lebih afdhal daripada sunnah. Artinya harus didahulukan yang kifayah, fardhu kifayah. Wa Abdul Ghazali wa tabi'ahu Abdul Hasan al-Bakri fi Syarhil al-Kabir al-Minhaj bi awlawiyyati al-in ya bi awliyatil bi aw bi aw bi ah bi awlawiyyatil infiradi liman la yakhsha'u ma'al jama'ati fi aksari salatihi. Dalam berfatwa wa Abdul Ghazali Imam Ghazali wa tabi'ahu Abdul Hasan Al-Bakri dan diikuti oleh Abdul Hasan Al-Bakri fi syarhi dalam syarahnya Al-Kabir Al-Minhaj bi awlawiyatil infiradi dengan lebih utama sendiri. Lebih utama sendiri liman la yakhsha'u bagi orang yang tidak khusyuk ma'al jama'ati seperti jama'ah bersama jama'ah fi aksari sholati pada kebanyakan sholatnya. Ini kata Imam Ghazali ini. Ya. Jadi kalau kebanyakan sholatnya dia enggak khusyuk. Ya. Dia enggak khusyuk. Tidak khusyuk bersama jama'ah pada kebanyakan sholatnya. Maka yang lebih afdal adalah awliya bi awlawiyatil infiradi lebih utama sendiri. Jadi menurut ya berfatwa Imam Ghazali diikuti oleh Abu Hasan Al-Bakri ya dan juga yang lainnya. Ini fikih amat tasawuf. Qala syaikhuna berkata oleh guru kami wa huwa kadzalika itu emang begitu iya iya benar begitu bahasa kita begitu iya benar gitu begitu in fata fi jami'i jika luput iya pada semuanya jadi khusyuknya enggak ada semuanya enggak ada khusyuk di dalam salatnya dari mulai takbir sampai salam iya begitu iya benar semuanya enggak ada yang khusyuk. Kalau semuanya dari mulai takbir sampai salam. Wa ifta ibnu Abdissalam dan fatwa Ibnu Abdissalam bi anal khusyu'a awla mutlaqan dengan bahwasanya khusyuk itu lebih utama secara mutlak. Mau semuanya ataupun enggak semuanya. Lebih utama sholat sendiri khusyuk daripada jamaah kagak khusyuk. Ya. Ini menurut Ibnu Abdissalam. Kata beliau, kata Fathul Mu'in, innama ya'ti ala qawli anna jama'ata sunnatun. Hanya saja ia datang pada perkataan yaitu dasarnya ya bahwasanya jamaah itu sunnah. Sedangkan pendapat yang lain Imam Nawawi mengatakan jamaah itu adalah fardhu kifayah. Ini berbeda pendapat memang di sini. Oh, dia bilang sunnah ya, iya lebih utamaan yang fardhu kifayah daripada sunnah.
Tapi kalau umpama orang tasawuf mengatakan bahwasannya khusyuk itu rukun, ya walaupun sendiri, ya hebatan sendiri. Apa lebih utama sendiri? Bukan lebih utama, mesti. Mesti. Kalau enggak khusyuk, enggak jadi, ya. Jadi enggak bisa disalahkan orang tasawuf, enggak bisa. Karena menurutnya ya, bukan seperti orang fikih sunnah, bukan. Khusyuk ya, menjadi wajib. Walau ta'arada fadilatu sama'il Qur'ani minal imami ma'akilatil jama'ati wa adamu sama'i ma'akal suratnya kanal awalu abdolla. Walau dan jikalau ta'arada bertentangan fadilatu sama'il Qur'ani, fadilah keutamaan mendengarkan Al-Quran minal imami daripada imam. Jadi kita mendengarkan Al-Quran dapat fadilah. Imam baca Quran kita dengerin. Ma'akilatil jama'atin, serta sedikit jamaah. Serta sedikit jamaah. Ya. Jika bertentangan keutamaan mendengarkan Al-Quran daripada imam, serta sedikit jamaah. Wa adamu samaihi, dan tidak mendengarnya ma'akasratnya, serta banyaknya. Jadi kalau dia sembahyang, dia dapat dengar imamnya baca Quran, tapi jamaahnya sedikit. Ama satu masjid dia sembahyang atau musala, dia enggak dengar bacaan imam, ya. Tapi banyak jamaahnya. Ini berarti apa? Ya, ini sembahyangnya kagak pakai speaker, ini aspal anti speaker. Nah, kanal awalu afdhal, niscaya yang pertama lebih afdhal. Sedikit jamaahnya, ya, walaupun sedikit jamaahnya, tapi bisa mendengar suara imam baca Al-Quran. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada speaker dapat mendengar. Ini banyak sekali pelajaran dari kemarin, ya, masya Allah. Kita harus ya, paham ini, harus paham. Wa yajuzu limunfaridin wallahu a'lam bissawab.